Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys. Ketemu lagi di channel saya nih guys. Kali ini kita kedatangan smartwatch mereknya itu T03 ya, body temperature. Ini mirip-mirip model kotak microwell nih guys. Kita langsung lihat aja dapatnya apa ya guys. Ini smartwatchnya, tampilannya seperti ini ya. Mirip banget ini sama model microwell nih guys. Lalu ada kabel magnet buat charger 2 pin ya. Kemudian buku petunjuknya guys. Buku petunjuknya tampilannya seperti ini ya. Bahasa Cina dan bahasa Inggris. Ini ciri khas microwell nih. Buku petunjuknya nih guys. Untuk aplikasi sendiri dia pakai Wearpad 2.0 ya. Kita akan buka segelnya ya guys. Oke, kita taruh dulu. Untuk menghidupkan layar dia sendiri tinggal tekan dan tahan tombol bagian atas ini aja ya guys. Oke, dia hidup ya. 8 inch ya guys. Dilengkapi dengan 240x240 megapiksel ya. Untuk bagian bodinya ini terbuat dari kayaknya metal ini guys. Bahannya agak padat, bagian bawahnya tampilannya seperti itu ya. Strap dia sendiri ini ukuran size 22 mm guys. Bodinya agak lebih besar ini. Ukuran dimensi case-nya itu 46x46 mm. Kemudian tebalnya ini guys, dia itu 12,3 mm ya. Ini cukup terbilang besar nih guys. Untuk tampilan webpage dia sendiri, dia cuman tersedia 3 pilihan model ya guys. 1, 2, sama ini 3 ya. Nah, di aplikasi Wearpad 2.0 itu sendiri, dia cuma bisa nambah 4 model webpage doang nih guys. Nggak bisa nambah banyak lagi ya. Kalau kita geser ke bawah, dia ada scan barcode. Ini aplikasinya Wearpad 2.0, kemudian tentang smartwatchnya di sini T03 ya. Lalu ada kecerahan, fine phone, ini indikator baterai ya. Kecerahannya bisa kita terangin ya guys. Untuk menu dia sendiri dia digeser ke kiri ya guys. Ada countdown, stopwatch, lalu fine phone, alarm, kemudian about, reset, sama power off ya. Kalau kita geser ke atas dia ada notifikasi nih guys. Kalau kita geser ke kanan ini ada step, kemudian ada pengingatan tidur, lalu heart rate, blood pressure, ECG, blood oksigen. Nah, di menu olahraganya dia lebih banyak dari microwell ya. Dia ada immunity, lalu ada body temperaturnya. Ini di pojok body temperaturnya ya guys. Kalau immunity ini saya masih agak kurang paham juga ya guys. Nanti kita akan coba ya buat apa. Kalau yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Jika dipakai di tangan yang kecil tampilannya seperti ini ya guys. Untuk auto wake up-nya ini terbilang responsif ya. Cuma terlihat besar aja nih guys, lebih besar dari body microwell L16 ya. Sekarang kita akan coba heart rate-nya ya. Heart rate-nya tampilannya seperti ini ya guys, sama dengan tampilan model microwell. Oke, dia berjalan secara dinamis ya. Kembali tinggal digeser aja. Lalu kita tes tensi darahnya. Ditunggu dulu ya guys. Oke, dia berfungsi ya. Kemudian ini blood oksigennya ya. Oke, dia bergetar berfungsi. Lalu ECG nih guys. ECG ini tampilannya begini modelnya ya. Oke, dia berfungsi ya. Nah, ini buat immunity-nya tampilannya seperti ini ya, guys. Kita tunggu dulu ya. Oke, dia berfungsi ya, guys. Jika kita charger, tampilan dia seperti ini ya, guys.
Untuk kapasitas baterai sendiri ini dia 290 mAh ya, bertahan sampai 10 hari kerja ya guys. Mungkin bisa lebih nih guys, karena dia nggak bisa nelpon sama nggak bisa mutar musik ya. Jadi ini khusus buat olahraga sama tangan yang besar ya. Sekarang kita akan tes waterproofnya ya guys. Dia IP68 ini bisa swimming ya. Kalau di Microwell L16 dia bisa. Kalau ini kita belum tahu nih guys. Kita tes dulu ya. Dia di model swimming, kita masuk air. Ini jangan kita keluarin dulu guys. Kita kembalikan. Untuk harga sendiri smartwatch ini terbilang hanya 333.000 saya kemarin ya guys. Terus ada tambahan pajak bea cukai kisaran 40 ribuan lah. Jadi total-totalnya semuanya mungkin sampai 400 ribuan lah ya di AliExpress nih guys. Kalau buat di situs lain saya nggak tahu nih. Barang normal ya guys. Nah untuk di body temperaturnya sendiri ini dia kadang-kadang berubah sendiri nih guys. Kadang temperaturnya Fahrenheit lalu Celsius ya, dia nggak bisa diatur nih guys. Kalau tampilan cuacanya modelnya seperti ini ya. Nanti link pembelian saya taruh di deskripsi ya guys. Demikianlah sedikit review dari saya tentang smartwatch T03 body temperature ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat umat Kristiani ya.